di tahun 2024 dengan harga sekitar 3 juta rupiah yang tidak hanya terjangkau tapi juga cocok untuk digunakan dalam jangka panjang. Dengan begitu banyak pilihan yang tersedia di pasar, menemukan smartphone yang pas dengan budget dan kebutuhan bisa menjadi tantangan. Namun tidak perlu khawatir, kami telah menyusun daftar beberapa pilihan terbaik yang menawarkan kombinasi antara kinerja durabilitas dan fitur terkini. Baik kalian mencari ponsel dengan kamera terbaik, baterai tahan lama, atau performa yang mumpuni untuk gaming. Yang pertama ada Oppo Reno 11F. Oppo Reno 11F dilengkapi dengan layar AMOLED 6,7 inci yang menyuguhkan tampilan gambar yang jernih dan tajam dengan refresh rate 120Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7050 yang efisien dengan kombinasi memori internal 256 GB dan RAM 8 GB. Oppo Reno 11F membanggakan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari lensa utama 64 MP, lensa ultra wide 8 MP dan lensa 2 MP untuk kedalaman. Kamera depan 32 MP dengan kemampuan selfie yang superior memastikan bahwa setiap foto diri tampak sempurna dalam berbagai kondisi pencahayaan. Kapasitas baterai besar 5000 mAh ditambah lagi teknologi pengisian cepat 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Poco X6. Poco X6 dilengkapi dengan layar AMOLED 6,67 inci yang menawarkan pengalaman visual yang memukau dengan refresh rate 120Hz. Smartphone ini mampu menyuguhkan gambar yang sangat halus, menjadikannya pilihan ideal untuk gaming dan streaming video. Salah satu aspek paling menonjol dari Poco X6 adalah penggunaan prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4nm yang merupakan salah satu chipset terbaru dan paling efisien. Dengan pilihan memori internal 256 GB atau 512 GB dan RAM 8 GB atau 12 GB, Poco X6 menawarkan kinerja yang cepat dan responsif. Poco X6 dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 64 MP, lensa ultra wide 8 MP dan sensor makro 2 MP. Untuk selfie dan video call terdapat kamera depan 16 MP yang menjamin hasil gambar yang jernih dan natural. Smartphone ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 5100 mAh. Fitur pengisian cepat 67 watt adalah tambahan yang sangat berharga. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Lenovo Legion Y70. Salah satu fitur yang paling menonjol dari Lenovo Legion Y70 adalah layarnya menggunakan panel OLED 6,67 inci. Smartphone ini menawarkan pengalaman visual yang luar biasa dengan refresh rate 144Hz. Yang belum banyak ditemukan di smartphone lain. Di jantung Lenovo Legion Y70 terdapat chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4nm. Menawarkan kombinasi kecepatan dan efisiensi energi yang luar biasa. Ditambah dengan konfigurasi memori internal 256 GB dan RAM 12 GB, Lenovo Legion Y70 mampu menjalankan aplikasi dan game terbaru dengan lancar tanpa kendala. Kapasitas penyimpanan yang besar juga memastikan bahwa pengguna memiliki cukup ruang untuk menyimpan semua file dan aplikasi mereka. Lenovo Legion Y70 juga memperhatikan kebutuhan pengguna dalam hal fotografi dengan menyertakan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50 MP, lensa ultra wide 13 MP dan sensor depth 2 MP. Kamera depan 16 MP juga menjamin selfie dan video call yang berkualitas tinggi. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, teknologi pengisian cepat 68 watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Infinix GT20 Pro. Infinix GT20 Pro menghadirkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate mencapai 144Hz, memberikan pengalaman visual yang luar biasa. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang canggih dengan memori internal sebesar 256 GB dan opsi RAM 8 GB atau 12 GB. Infinix GT20 Pro dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple 108 MP, sementara kamera depan 32 MP akan menghasilkan selfie yang memukau. Ditenagai oleh baterai berkapasitas 5000 mAh, dukungan pengisian cepat 45 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya.
Yang kelima ada Infinix Note 40 Pro 4G. Infinix Note 40 Pro 4G memiliki layar AMOLED curve yang besar 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz yang menjamin tampilan yang sangat lancar dan responsif. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultimate dengan memori internal sebesar 256 GB dan RAM 8 GB. Smartphone ini menyediakan kapasitas penyimpanan yang luas serta kemampuan multitasking yang lancar tanpa kendala. Infinix Note 40 Pro 4G dilengkapi dengan sistem kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 108 megapiksel dan dua sensor 2 megapiksel untuk kedalaman dan detail tambahan. Kamera depan 32 megapiksel menjamin bahwa setiap selfie akan terlihat cerah dan jelas, menjadikannya sempurna untuk pengambilan gambar potret atau untuk streaming video. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh ditambah lagi dengan dukungan pengisian cepat 70 watt, berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keenam ada Tecno Pova 6. Tecno Pova 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120 Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam. Ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB, Tecno Pova 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256 GB. Pada bagian fotografi, Tecno Pova 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Untuk selfie dan panggilan video, terdapat kamera depan 32 megapiksel yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas. Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno Pova 6 adalah kapasitas baterai 6000 mAh, ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketujuh ada IQ Z9X. IQ Z9X dilengkapi dengan layar IPS LCD berukuran besar 6,72 inci yang menawarkan refresh rate tinggi 120 Hz. Di bawah cupnya, IQ Z9X ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 yang dibuat dengan teknologi 4 nanometer. Dengan memori internal sebesar 256 GB dan RAM 8 GB, IQ Z9X menawarkan banyak ruang penyimpanan dan multitasking yang lancar tanpa hambatan. Untuk fotografi, IQ Z9X dilengkapi dengan setup kamera belakang ganda yang terdiri dari sensor utama 50 megapiksel dan sensor kedalaman 2 megapiksel. Kamera depan 8 megapiksel memastikan bahwa selfie kalian terlihat natural dan jernih, ideal untuk panggilan video dan potret diri. Salah satu fitur paling menonjol dari IQ Z9X adalah kapasitas baterainya yang besar 6000 mAh ditambah dengan dukungan pengisian cepat 44 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Redmi Note 12 Pro 4G. Salah satu fitur paling menonjol dari Redmi Note 13 Pro 4G adalah layarnya yang luas dan responsif dengan panel AMOLED 6,67 inci yang menyajikan warna yang tajam dan kontras yang dalam, serta refresh rate 120 Hz yang menjamin transisi layar yang mulus pengalaman menonton video dan bermain game menjadi lebih imersif. Di bawah cupnya, Redmi Note 13 Pro 4G ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G99 Ultra yang dirancang khusus untuk pengalaman gaming yang lancar tanpa mengorbankan efisiensi daya. Ditambah dengan konfigurasi memori internal sebesar 256 GB dan RAM 8 GB, smartphone ini mampu menjalankan aplikasi dan game berat dengan lancar, serta menyediakan ruang penyimpanan yang cukup luas untuk semua file dan aplikasi kalian. Dengan konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 200 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel untuk depth sensor. Kamera depan 16 megapikselnya pun siap menangkap selfie yang jernih dan natural. Untuk mendukung semua fitur canggih tersebut, Redmi Note 13 Pro 4G dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh ditambah lagi dengan teknologi pengisian cepat 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kesembilan ada Samsung A25. Samsung A25 5G menampilkan layar Super AMOLED 6,5 inci yang memukau dengan refresh rate 120 Hz yang menjamin pengalaman visual yang halus dan responsif. Dibekali dengan chipset Exynos 1280 yang dibuat dengan proses fabrikasi 5 nanometer, Samsung A25 5G menawarkan keseimbangan antara performa yang kuat dan efisiensi energi.
Dengan konfigurasi memori internal hingga 256GB dan RAM 8GB, smartphone ini sanggup menjalankan aplikasi dan game terkini dengan lancar. Aspek fotografi Samsung A25 5G juga tidak kalah menarik dengan kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 50MP, lensa ultra-wide 8MP, dan sensor kedalaman 2MP. Kamera depan 13MP juga memastikan bahwa selfie dan video call memiliki kualitas yang prima. Samsung A25 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang tahan lama ditambah dengan teknologi pengisian cepat 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Itulah beberapa rekomendasi HP 3 jutaan spesial pertengahan tahun yang bisa menjadi pilihan tepat untuk menggantikan smartphone lama kalian. Dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang telah kita bahas, semoga kalian bisa menemukan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian.